1 juta aja. Ya kan? Biasanya kan sewa bulan lebih dari 1 juta, anggap 1 juta deh. Berarti 250 juta habis saya untuk memulangkan jenazah, betul tidak? Betul. Itu saya suka. Saya mau anak NTT ini pintar, pergi hidup, kamu pulang hidup. Jangan susahkan saya dengan memulangkan jasad kamu dan mengirimkan uang duka kepada keluarga kamu. Saya tidak mau. Kamu pergi hidup, pulang hidup. Nah itu yang saya coba lakukan. Di Sumba itu ada satu pabrik yang saya negosiasi sampai 5 kali. Dan akhirnya pabrik itu buka, pabrik gula Sumba Manis. Ya. Dan pabrik itu juga bikin bank di sana. Jadi anak asuh saya adalah karyawan pertama di bank tersebut. Ya. Akhirnya saya mengubah, memotong satu rantai kemiskinan. Dan masih banyak lagi program yang kita lakukan, yang saya pribadi lakukan. Ya. Kalau ada yang pernah ke Kota Kupang, pergi ke Kali Sembunyi, nama daerahnya Kali Sembunyi. Ya. Di situ ada jembatan yang saya bangun dari dana pribadi. Kenapa? Karena saya tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak ada respon. Itu habis seroja loh. Habis seroja tidak ada respon. Kalau anak-anak itu jembatannya jadi batang pohon. Nah, kalau tahu Kota Kupang, makanya Kota Kupang dinamakan Kota Karang. Karena batunya batu karang. Nah, anak-anak itu lewat pohon yang licin, kulitnya lapuk. Kalau dia lewat situ ke preset, masuklah kau, langsung bertemu Tuhan. Tidak ada respon, akhirnya saya dengan bantuan teman akhirnya membuat jembatan itu dari dana pribadi. Kalau ke Fatululi ada satu jalan yang saya lapen karena jalan situ tidak termasuk dalam pembangunan kota, maka saya lapen itu jalan, itu jalan dinamakan nama saya. Jadi menurut saya, nah, yang lucu adalah di satu perkampungan muslim di Rote ada nama daerahnya Papela. Ya, ada yang tahu? Mungkin pernah dengar namanya Papela di Rote. Rote Timur. Itu ada satu desa, Desa Tanjung. Ya kan? Nah, Desa Tanjung di situ isinya semua nelayan. Nelayan itu keluar malam, mereka tidak bisa langsung jual ikan karena gelap. Saya yang mau masuk listriknya sampai mereka bisa jual. Lalu mereka kalau sewa freezer itu mahal. Jadi saya harus bawakan full box besar-besar. Supaya mereka bisa beli es batu 5.000, 10.000, masuk ikan dimasukin, puk, begitu. Ikannya aman sampai besok mereka bisa jualan. Itu pelayanan luar biasa yang kita lakukan supaya masyarakat berubah karena ada listrik kan? Suara saya nggak ada di situ, hampir nol. Tuh kalau hati ini tidak menaeli dengan tulus, kita bisa ngamuk-ngamuk. Nggak, suara saya hampir nol di situ, semuanya lari ke Ansi Lema. Serius, semua lari ke Ansi Lema. Untung sekarang kita bersatu. Ya. Jadi kenapa saya mau masuk ke politik? Itu begitu. Kalau kita di politik, kita pegang kekuasaan yang bisa menyelamatkan banyak orang. Jangan alergi terhadap politik. Anak-anak muda yang pintar, yang baik hati, masuk ke politik supaya politik gak diisi oleh orang-orang jahat. Coba yang suka nonton Piala Dunia kemarin, siapa yang suka nonton? Semua. Angkat tangan, saya juga. Saya tahu karena proyektor saya dipinjam. Sampai jam 4 pagi, kerjanya teriak-teriak. Tendang kiri, tendang kanan, gol, offside, pak, udah macet pengamat politik. Tapi cuma teriak-teriak doang. Akhirnya apa? Skor berubah tidak? Enggak. Cuma abisin pita suara, kalah taruhan. Iya kan? Nah demikian juga kalau orang hanya teriak-teriak dari luar politik, kamu hanya penonton bukan pelaku. Maka itu yang masih muda, pintar, punya hati, masuk ke dalam politik. Kalau enggak, politik itu diisi oleh orang-orang aneh.
orang-orang yang mental proyek. Proyek terus otaknya. Ya, saya pribadi sudah menyalakan listrik sekitar 1340 rumah pribadi. Ya. Saya hanya menggunakan jaringan. Biasa. Nah, itu hanya menggunakan jaringan. Coba bayangkan kalau misalnya kita punya kekuasaan, yang kita lakukan apa? Misalnya ya, Bapak Kepala PLN Provinsi, tolong silakan duduk. Ini ada 10 kecamatan yang belum ada listriknya di NTT, Pak. Tolong dikerjakan dalam waktu 1 tahun, kalau nggak mungkin Bapak yang saya pindahkan ke pulau yang ada listriknya. Betul nggak? Bisa kita ngomong itu? Bisa, karena kamu punya kekuasaan, kalau nggak punya kekuasaan, nggak bisa. Maka itu, saya sarankan kata Bapak, Mama, semua adik kakak, pilih itu yang sudah kerja dulu baru jadi calon. Bukan yang jadi calon, omong-omong kosong, eksekusi kapan-kapan. Pilih yang sudah kerja dulu, sudah terbukti, baru jadi calon. Mau cek anak sekolah saya, beasiswa saya, silakan. Mau cek jembatan saya, silakan. Mau cek saya punya tangki air, sumur bor, silakan. Semua ada buktinya. Karena itu saya bilang, saya jadi calon, saya meminta dukungan Bapak Mama semua, saya tidak malu. Saya tidak korupsi dan saya sudah kerja. Mau cek anak beasiswa saya, silakan interview satu persatu, videonya pun saya masukin. Dan bukan itu, masih banyak mahasiswa-mahasiswa lainnya yang saya bantu secara ad hoc di luar perjanjian kerja dengan universitas. Yang betul-betul membutuhkan dan anaknya memang niat sekolah. Kalau yang niatnya jelek, mohon maaf, saya tidak berikan beasiswa. Lah kamu sama nilai kamu sendiri aja tidak tanggung jawab, mau minta beasiswa lagi. Betul tidak? Tapi kalau anaknya rajin, niat sekolah, keluar pintar, keluarganya tidak mampu, bantu. Turun tangan, bantu. Jangan sampai dia putus sekolah. Itu satu, anak tidak putus sekolah, program beasiswa harus diperbanyak, program kesehatan harus diperbanyak. Provinsi punya jatah untuk BPJS, penambahan BPJS, kabupaten punya. Kabupaten tidak akan cukup tanpa bantuan provinsi, provinsi kurang tanpa bantuan pusat. Maka itu provinsi dan kabupaten harus orang-orang yang benar. Ya. Saya tidak mengatakan bisa menggolkan ini, tapi saya sangat suka dengan program BPJS gratis, itu yang saya sangat suka. Karena gini, selama ini orang BPJS bayar iuran, loh, tiap bulan bayar iuran. Nah, banyak yang nggak bisa bayar iuran, akhirnya nunggak. Begitu mau masuk rumah sakit, cari Ibu Jen bantu saya. Saya sudah hutang sekian lama, nggak bisa bayar iuran, saya nggak bisa pakai BPJS masuk rumah sakit. Jadi buat apa bayar iuran kalau memang tidak bisa bayar dan akhirnya minta tolong saya, bukankah lebih baik gratis? Betul. Ya kan? BPJS gratis, satu kelas untuk semua. Gak ada kelas 1, 2, 3, satu kelas untuk semua.